Iya loh, iya loh, iya loh. Hey guys, balik lagi di Limbs Reptil. Masih hujan. Kita mau ngeluarin biar dia ngerasain udara luar, free roam. Buku bebuhi stok tikus kita menipis. So gue cuman punya tikus-tikus baby yang apa jumper gitu. Gue mau ngambil jepitan dan hujan lagi guys dan deras. Oke, gue harus nutup kandang tikus dulu biar nggak basah. Oke, ini si Uhi gue mau bantuin dulu. Keluar. Oke, Uhi udah keluar, kita tinggalin dulu karena hujan. Gue agak serem tadi pas ngangkat Puhi karena dia lapar ya. Kondisinya 2 hari gak makan. 2 hari gak makan. Oke, gue udah nyediain kopi dan rokok. Kita santuy di sini menikmati pagi hari. Ntar kita lanjut ya. Oke, kita lihat ini ya dulu deh, reaksi mereka digabungin. Karena reaksinya kocak-kocak nih biasanya. Sambil hujan-hujanan. Dan biasa Puku mau kawin. Puhi santuy. Gak jelas. Tegang. Gigit gak ya? Kita lihat bakalan digigit apa enggak. Kayaknya sih enggak ya, karena bukan musimnya nih. Gerimis hujannya tuh gerimis abis diliatin langsung takut. Ini contoh-contoh cewek yang serem ya, yang galak. Kita dilihat aja kita ngerasa takut gitu. Nah itu Puhi. Oke, ntar kita lanjut lagi. Oke guys, cuacanya nggak jelas banget ini. Hujan lah yang panas lah, hujan lagi panas lagi. Hujannya gerimis tuh. Oke, gue niatnya mau ngasih makan tegu. Stok makannya doang ini ya. Karena di sini banyak babies ya. Gue lagi nyari-nyari stok yang tepat ini. Masih banyak babies banget. Aha, gue dapet nih kayaknya. Jadi itu pasti mamanya. Dan yang bukan mamanya kita kasih tegu aja. Iya lo, iya lo, iya lo.
Waduh, waduh. Iya lu. Oke. Itu dia buku yang tadi kejar-kejar tikus. Mencitnya lumayan gede, jadi dia agak sulit masukin ke mulutnya. Lumayan deh cemilan dulu untuk awal ya. Nah ini si Puhi udah datang nih, tak kasih ya. Seperti biasa dia nggak kenal hidup mati, telan aja. Itulah si Puhi, nggak kenal hidup atau mati, telan aja. Oke, lumayan ada yang bisa keisi badannya. Kita coba kasih satu dulu, nanti kita kasih tikus-tikus kecil aja jumper. Jumper stoknya banyak tapi masih kecil gitu, sayang. Maksudnya gue bisa ngasih berapa ekor kalau jumpernya? Lihat nih, oh jumper kita banyak, tapi belum gede. Lebih jepit. Oke, kita biarin dulu. Lumayan nih ada gerimis tapi ada mataharinya dikit, jadi mereka bisa ya lumayan lah basking-baskingan dikit. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, kita lihat si Puhi tampaknya akan pup, dan memang dia sepertinya saat-saat ini mengalami pup yang keras ya, pencernaannya kurang baik dari beberapa hari yang lalu, jadi dia harus melakukan tarian tegu untuk pup. Itu dia tarian tegu yang biasa kalian nonton di awal-awal Limbs Reptil mulai. Itu sebenarnya bukan tarian kawin, tapi tarian untuk pup. Ini gue mulai kayaknya kedengeran ngomong, jadi dia kayak apa sih ini orang ngeliatin gue gitu. Tapi udah ya, kita lihat apakah dia berhasil pup dengan tarian itu. Kita lihat ya guys. Tampaknya dia ini dia sadar kalau kita nggak matiin dia gitu, jadi dia nggak ngelanjutin tariannya guys. Oke, gagal, dia sadar kita ngamatin dia. So, udahan dulu.
Wah, alhamdulillah guys, ada matahari. Jadi tegu-tegunya bisa jemur. Ini gayanya juga keren banget nih si buku. Lagi ngancurin mobil truk. Alhamdulillah, mataharinya oke. Jadi gue coba buka ini biar kena matahari juga kandangnya. Oke sih, biarin aja dia nikmatin matahari dulu. Terpaling kita lanjutin kasih makan, mencit-mencit yang kecil nggak apa-apalah. Yang penting mereka makan. Kasih aja sekarang yuk. Gue keserem ya tuh kaki gue jalan di antara dua tegu lapar. Cuma gue pengen nyari jumper-jumper yang agak udah gede ya. Banyak stok jumper mah, tapi ya masa tegu dikasih jumper ya. Hidup tuh jumper. Yuk, jangan berantem. Berantem. Banyak jumper mah. Langsung ricuh nih di mana-mana. Udah berapa itu tadi gua kasih ya? Kalau masih lapar mah hajar aja terus. Itulah keburukan gua, guys. Kalau tegu masih lapar, gua hajar terus kasih. Makanya tegu-tegu gua tuh pada gendut. Jangan kalian ikutin ya. Udah. Nah, kabur. Nah, kabur. Jadi ya bahagia banget kalau tegu jadi peliharaan gua kali ya. Makan bebas. Free. Tidak dipungut biaya. Dan sebanyak-banyaknya, all you can eat. Cuma ya jangan diikutin ya guys, jangan ikutin kayak gua. Tegu lu ntar pada gendut. Dan itu bahaya, serius ini berbahaya buat tegu lu. Gua bisa ngelakuin ini karena gua juga nanti akan puasain tegu-tegu gua gitu. Jadi gak fully gua kasih makan terus. Enggak seperti itu sistemnya. Oh, udah kenyang tuh. Tuh gak dimakan, cuman dimatiin doang. Tapi bohong. Masih lapar. Si puku gak ada kenyang-kenyangnya, gila. Digigit. Rebutan. Rebutan. Ya, masuk ke kolong, guys. Masih lapar. Gila. Biarin deh, makan sepuasnya. Mumpung ada. Ya. Udah, kalau udah. Masih banyak juga stoknya. Guys,
jangan bikin teguh kalian kelaparan ya, nggak baik gitu. Tadi yang satu masuk ke kolong sini guys, gue lihat. Coba gue goyang-goyang ya, keras banget lagi nih. Coba Nudiano nih ya, gue lihat. Soalnya kasihan kalau nggak kena dia bisa mati guys. Mana dia? Tadi ada. Kena. Eh, ini udah gue pegangin. Nyerah udah. Ya udah gue kasih female ya. Gendut. Pohi dilawan. Oke guys, gitu aja kali untuk kali ini ya. Ini habis ini gue biarin mereka basking dulu karena dari kemarin hujan, jadi ya gue puas-puasin aja lah mereka basking. Makan juga udah kenyang palingan ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, share. Bantuin kita menuju 1000 follower dong. Kita udah 500, thank you banget. Terus yang DM-DM mulu dari kemarin soal berapa harga tegu gua nih si Puku dan Puhi, gua gak jual, tapi kalau lu mau beli 50 juta sepasang gua kasih. Lu nanya-nanya mulu sih, jadi ya gua money oriented juga ya. Itu mah kalau berani aja ya, gua lepas 50 juta Puku high white red, Puhi red biasa, cuma rednya nyala ya, bagus. Ini high white, kecilnya tuh putih nggak merah ya dia. Oke, kalau yang nggak percaya lu lihat aja video awal-awal kita si Puku masih kecil, itu putih warnanya. Oke deh ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you semuanya. Terus musim penghujan ini lebih care lagi, lebih dilihat lagi tegunya, jangan sampai dia kedinginan terus nanti bermasalah pencernaannya dan mati, sayang banget ya. Jadi keep tegunya. Yang bosen ditahan dulu, jangan dijual dulu. Kalau lu jual karena butuh, sayang gitu. Misalnya karena ini lagi pandemi, kita lagi susah semua, banyak yang jual butuh tegunya, jual langsung 2 juta aja gitu. Ya kalau lu emang udah nggak bisa bertahan gitu buat nemenin diri ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya masih punya uang-uang dikit ya ditahan dulu. Pandemi selesai naik lagi harganya ya. Thank you. Dadah.